Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja yang ditunjukkan oleh Dewan, sehingga seluruh mekanisme pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2022 ini dapat dilalui sesuai dengan harapan kita bersama. Mudah-mudahan jiwa dan semangat ini tetap dapat kita jaga bersama, yang sudah barang tentu harus disikapi dengan serius dan menuntut kepedulian maupun kerja keras kita bersama. Kami memberikan apresiasi atas catatan-catatan strategis yang telah disampaikan tersebut, yang substansinya telah merefleksikan rasa pengabdian dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengawal dan mengevaluasi program-program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung.